kita buka seperti ini, lalu kita masukkan pas dulu, pas sampai dalam ya nih. Kita pelan-pelan, kita dorong speknya itu pelan-pelan nih teman-teman, seperti ini pelan-pelan. Oke, berjumpa kembali. Ini adalah anakan burung perkutut ya, teman-teman ya. Nih, seperti ini. Ini satu pasang nih. Ya, masih kecil. Ini yang induknya kita branding nih, teman-teman, tapi ini saya lolos sendiri agar induknya cepat bertelur lagi ya. Ini. Jadi di video kali ini saya mau meloloh anakan burung perkutut nih teman-teman. Cukup mudah nanti. Cuman kita cuman pakai alat khusus seperti ini nih, suntikan dan jarum ini ya, karet pentil ya, buat nanti ditempel di sininya ya. Cuma pakai ini. Dan caranya yang pertama ini kita dari awal sampai akhir ya, biar teman-teman semuanya tahu cara meloloh paling simple burung perkutut. Cara ini juga bisa digunakan untuk anakan terkukur, anakan burung dara, seperti itu ya, itu sangat simpel. Anakan burung lopet juga bisa. Nah, ini saya menggunakan pur BR ayam nih teman-teman. Cuman pur BR ayam ini cuma 1 kilo ya. 1 kilo ini kalau nanti buat loloh dua burung ini, dua anakan burung perkutut ini, nanti cukup dia sampai dewasa nih teman-teman. Cuman modal 1 kilo pur BR untuk meloloh ya, sampai dewasa. Oke, langkah pertama seperti ini. Kita ambil saringan seperti ini, lalu kita ambil yang lembut ya. Nih seperti ini. Atau bisa teman-teman semuanya blender ya, karena ini masih banyak. Jadi saya saring dulu. Nah seperti ini caranya. Kita ambil yang lembut di bawahnya nih. Teman-teman juga bisa pakai itu susu Denko atau bubur Sun bayi di toko-toko terdekat kalau tidak mau ribet. Tapi saya senang yang murah-murah nih teman-teman nih. Cuma pakai pur BR yang murah ya, cuma 1 kilo nih. Caranya cukup simpel. Nah, yang kita ambil itu yang ini nih, yang lembut ini nih. Nah, seperti ini. Cukup segini, nanti teman-teman lanjutkan sampai di stok ya, di stok buat meloloh hari-hari selanjutnya ya. Ini saya ambil sedikit dulu untuk meloloh ini sekali ini, biar nanti cepat ya teman-teman, juga biar paham juga ya. Nih, seperti ini. Nah lalu yang lembut ini kita ambil nih teman-teman nih, kita ambil seperti ini nih, kita ambil. Nah ambil seperti ini, lalu kita masukkan wadah nih, seperti ini. Cukupnya saja, kira-kira segini cukup ya. Lalu kita kasih air nih teman-teman. Setelah ini kita membuat untuk sepetanya dulu ya. Ini sepetanya. Jadi kita ini buang dulu pinggiran ini, kita buang dari suntikan ini, kita buang, lalu nanti kita kasih karet ini, karet ini. Oke, saya bikin dulu untuk menyepetnya nih. Lanjut. Oke, teman-teman semuanya, dan ini seperti ini bentuk sepet yang kita bikin ya, seperti ini nih. Jadi setelah kita buang pinggiran dari suntikan ini, lalu kita masukkan karet ini ya untuk menyepet nanti ya, seperti ini nih, seperti ini. Dan purnya, pur BR tadi atau bubur untuk lolohan nih, untuk lolohan kita langsung kasih air seperti ini nih teman-teman nih. Nih kita aduk, jangan terlalu keras ya. Jadi kalau karena burungnya masih kecil, jadi airnya banyakin sedikit ya, nanti biar nggak kaget percenaannya. Kita latih dulu, kalau sudah mulai besar nanti agak bikinnya agak lebih bagus ya.
Nih seperti ini. Ini agak encer nih kita bikin, dan langkah selanjutnya cuman cukup seperti ini nih teman-teman nih. Kita masukkan speknya seperti ini, kita tarik pelan-pelan nih. Nih seperti ini. Nih penuh ya. Kita tarik penuh seperti ini. Karena ini ada rongga udara, kita berdirikan dulu seperti ini. Jadi biar nggak masuk ke tembolok burung anakan burung perkutut nanti ya. Nih kita buang dulu, kita tekan dari bawah ini, kita buang anginnya dulu nih sampai keluar nih, nih sampai bersih nggak ada angin ya di dalamnya. Oke, langsung aja cara melolonya cukup simpel nih teman-teman nih, cukup simpel. Saya bersihkan dulu nih agar burung ini jinak. Caranya cukup mudah nih teman-teman, kita cukup pegang paruhnya seperti ini nih, agar dia mengira tangan kita itu sebagai indukannya ya. Nih ini cara biar anakan burung perkutut ini cepat respon lolonya cepat bagus ya. Nih cuman kita goyang-goyangkan di paruhnya seperti ini, seperti ini. Nah lalu kita lolos, kita harus pas ya, kita masukkan ini sampai temboloknya di bawah ini nih, sampai di temboloknya ya di bawah ya. Jadi jangan sampai salah lubang pernapasan karena nanti bisa mati. Kita buka sedikit lalu kita masukkan seperti ini nih. Nih kita masukkan, kita habis kita masukkan, kita dorong pelan-pelan nih seperti ini. Lalu kita lolo lagi, caranya sama seperti tadi, seperti ini kita buka, kita dorong nih. Nih. Biarin mereka belajar dulu ya. Bentar, agak susah, masih kecil nih teman-teman nih. Jadi agak susah nih caranya seperti ini, kita masukkan lagi seperti ini, langsung kita pasang, kita dorong nih. Nih habis, caranya seperti itu tadi ya, habis. Lalu kita pegang anakannya burung ini nih, kita goyangkan di temboloknya seperti ini, kita goyang-goyangkan nih biar pakanannya itu masuk ke dalam semua nih. Caranya cukup mudah seperti itu. Dan yang satunya langsung kita lolo lagi ya nih, yang besar kita lolo lagi, itu tadi yang kecil caranya sama. Jadi pur ini kita masukkan ke sepetannya lagi nih seperti ini. Nah seperti ini, nah seperti ini. Lalu kita lolo yang satunya ini. Cara ini bisa teman-teman gunakan ke anakan burung tekukur, burung dara juga bisa, seperti burung-burung seperti ini ya. Jadi kita goyang-goyangkan seperti ini nih biar tangan kita dikira indukannya dulu ya. Nih, seperti ini. Oke, langsung kita loloh nih. Kita paksa dulu seperti ini. Nih, kita buka seperti ini. Lalu kita masukkan pas dulu, pas sampai dalam ya. Nih, kita pelan-pelan. Kita dorong speknya itu pelan-pelan nih, teman-teman. Seperti ini, pelan-pelan. Nih, aduh, tumpah nih. Agak memberontak ya burungnya tadi karena baru pertama kali diloloh. Jadi masih agak kurang mapan nih. Seperti ini kita goyang-goyang bagian temboloknya biar masuk merata. Nah itu tadi cara simpel ya nih, kita masukkan ke wadah biar enggak kabur nih habis. Jadi melolohnya pun cukup mudah, jangan sering-sering diloloh ya teman-teman ya, cukup pagi, siang sama sore ya kalau masih kecil seperti ini. Nanti kalau sudah makin besar cukup pagi dengan sore saja ya. Jadi jangan sering-sering, karena nanti kalau kebanyakan kita loloh nanti biasanya akan mengendap di tembolok dan mengeras, akhirnya mengakibatkan kematian. Nah cukup seperti itu, jadi agak encer bikinnya, kita keencer karena masih umur segini, masih kecil, biar tidak mengeras di tembolok. Oke, ini cukup sekali saja kita sepet, jadi jangan terlalu banyak-banyak. Saya rasa cukup sekian ya, semoga bisa bermanfaat.
cuman mudah suntikan, kita melolonya cukup mudah, tidak menguras waktu. Oke, teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dulu, bila mana ada yang salah, saya mohon maaf. Salam, mantap, dadah.